Welcome back with me and him and kita semua. And we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini mumpung kita baru menyelesaikan satu proyek mobil yang bisa dibilang cukup krusial, aneh-aneh tapi nyata. Sorry dulu nih guys, sebelumnya ini mungkin suara gue jadi rada bindeng-bindeng begitu karena ini mic-nya tertutup oleh masker. Dan kalau buat kalian tahu, masker sekarang gunainnya jangan masker yang apa tuh namanya N95 ya. N95 itu harus masker untuk APD orang yang bekerja di rumah sakit alias dokter-dokter. Kita bareng-bareng bantu mereka juga agar kita selalu pakai masker yang begini saja udah cukup guys, karena udah menahan 70% kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi so ini udah aman banget gitu guys. Jadi lanjut aja ke topik. Gue minta kalian subscribe dulu sebelumnya, karena kita di sini juga pengen mengembangkan channel ini biar patut kalian tonton di masa-masa seperti sekarang gitu guys. Jadi kalian anteng di rumah aja, hashtagnya di rumah aja, biar kita yang lakuin semua hal ini. Oke, jadi ini adalah mobil yang kemarin gua project chamber ya, dimana gua bisa nelen ludah gua sendiri, dalam artian gua kurang suka mobil chamber sampai akhirnya ini mobil dibikin chamber gitu ya. Yang pasti ini mumpung lagi riding, gua langsung kasih tunjuk ke kalian. Ini kita bikin Z3 ini, BMW Z3 tahun 2002 menjadi chamber-chamber. Nanti liputan dari luarnya bakal di-tagging sama Dejet. Nah ini gue cuman ridingnya seperti ini guys. Jadi ini setir masih aman banget. Nih gue lurusin, itu masih aman banget. Jadi kemarin itu penyakitnya ini mobil adalah tow alias narik ke depan bannya. Jadi setir tuh gini kemarin, setir gini sampai akhirnya kita beresin lagi. Dan ada satu masukan dari salah satu suhu chamber di Indonesia. Siapa yang gak kenal Mas Harun? Thank you Mas Harun atas masukan yang sangat luar biasa buat saya. Dan akhirnya saya pun direkrut untuk mengikuti jejak dia di chamber gang. Nah, ini gue sebenarnya gak mau tunjukin dulu tampilan mobil ini gimana, karena stikernya belum gue tempel alias lagi on the way dari Bali katanya sih begitu infonya. Cuman yang jelas salam juga buat anak-anak chamber gang Indonesia, thank you udah welcome gue dan Z3 ini, dan tentunya Rakitan Earth juga di welcome gue, thank you dulu, keep solid guys. Pokoknya we are chamber gang Indonesia. Kita build mobil ini juga apa ya, nggak sembarang asal chamber tapi nggak bisa dipakai. Dan tentunya ini gue mau isi bensin dulu ya sebelum lanjut ke reviewnya seperti apa gitu guys. So bentar dulu, gue ke pom bensin dulu, abis itu kita review guys. Yang jelas tuh setirnya udah enak banget. Yeay, udah no problem ya. No problem. Jadi udah bener-bener nih mobil juga bisa ibaratkan dipakai daily sih. Ya, ini gue udah nyampe pom bensin, so nanti see you ya di tempat kita review. Oke, guys, jadi ini kita udah isi bensin dan akhirnya menemukan spot untuk kita taking vlog nih di sini. Ini Bima namanya guys. Bima itu adalah salah satu stadion olahraga untuk Cirebon. Nah lanjut aja nih, ini projectnya tuh kemarin yaitu pertama kita pemasangan ersas di mana kita pakai 2 titik dan custom shock breaker menjadi coilover dan akhirnya custom chamber. Pelek gue menggunakan OZ Futura ring 17 guys, 17. Kenapa gue pilih 17? Karena dapat masukan dari Diki dan gue lihat proporsi di mobil pakai 17 tuh jadi kayak pas banget. Kalau 18 jadi kayak mobil tuh sedikit, bukan jelek ya tapi guys ya, lebih sedikit apa ya, kayak sepatu roda gitu. Tapi kalau ketemu di 17 jadi mobil tuh gendut banget gitu guys. Nah ini gue langsung kasih tunjuk aja. Yang unik dari mobil ini adalah nih. Satu, mungkin menurut gue paling unik ini ya guys. Ini gantungan gue tuh suka banget karena ya aneh aja gitu. Dan menyambungkan ke tema si mobil ini di ersasnya gitu. Ini untuk mengecek, ini juga pakai remote, bisa langsung. Kita turunin aja kali ya Jet ya.
Oke, jadi ini posisi 0 PSI di Zetri ini. Menurut kalian gimana? Cocok nggak? Ya, sebenarnya sih ini mobil nggak mau terlalu ribet-ribet, guys. Jadi, gue di sini lebih fokusnya di masalah chambernya. Dan mungkin kemarin gue juga dapat DM dari orang US pakai Zetri juga nanyain kenapa sih mobilnya kok bisa chamber yang belakangnya. Sementara mungkin Zetri-Zetri di dunia atau di Indonesia mungkin nggak ada yang bisa chamber kayak gini gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu, boleh cuplikannya ada di 5 Instagram kita itu. Kalian boleh lihat ada foto si mobil ini lagi dipotong-potong gitu. Jadi gue langsung open aja cara bikin Zetri ini chamber belakangnya, yaitu kita potong armnya. Aduh, gue jadi malu nih. Tapi ya demi mendapatkan chamber yang rata alias sempurna, ya akhirnya gue diracun Diki dan anak-anak. Akhirnya ya sudahlah, kita potong aja. Akhirnya jadi begini nih guys tuh. Nah, dan kalau mau dilihat lagi, kemarin di fitment correction oleh Mas Harun, Vin, itu depannya dicemberin lagi dikit biar depan sama rata, depan sama belakang tuh rata. Oke Mas, gue coba lagi. Akhirnya dapetnya segini nih. Ya rata sih, kemarin kurang minus 1 kata Mas Harun. Gila, jeli banget sih mata Mas Harun, parah. Tapi thank you dulu Mas. Koreksinya jadi begini Mas. Ya depan sama belakang tuh jadi tadinya begini, jadi begini sekarang. Udah satu titik garis lurus ya. Dan kalau dilihat mobil chamber itu yang asik tuh dari depan banget gitu. Kalau dari depan banget itu, dari mata, lihat pelek belakang itu bener-bener satu sudut garis semua. Dan emang gua sengaja belangin lipsnya biar belakang itu bener-bener kelihatan kayak baskom, guys. Menurut kalian gimana? Cocok nggak gitu dengan OZ Futura nempel di Zetri? Gua pakai ring 17 nih, tampilannya seperti ini. Gua kenapa lebih senang 17 ketimbang 18? Karena kalau di foto dari samping udah di chamber, terus kita ceperin dengan airsash gini tuh kayak pelek tuh di atasnya trisplang gitu kesannya. Jadi kayak mobil tuh terbang gitu. Nah, itu salah satu titik kenapa gue bikin ini Zetri pakai OZ Futura 17 gitu, guys. Dan ya beginilah belakangnya. Ini udah bener-bener nempel. Depan belakang ini nempel semua nih. Dan gue menggunakan speknya tuh slam ya, kalau kayak gini. Tak, slam, jadi ya begini guys. Dan mungkin ini yang gue tadi ngomong singgung-singgung masalah gantungan kunci. Ini kenapa gue pakai gantungan kunci yang menurut gue ini unik banget. Karena gue kembarin ini nih guys. Tadaaa! Nah, gue tuh apa ya, ngebikin airsash jadi seperti ini karena gue nggak mau kayak orang-orang lain yang airsashnya tuh kelihatannya gila mahal banget gitu. Tapi gue justru di sini pengen mikir kalau kita coba pakai tabung gas, keadaan si kon pun kayaknya bisa juga gitu jadi tabung udara si airsash. Dan akhirnya kita coba, ya nyala sih. Tadi kita udah coba jalan-jalan sih aman semua gitu. Dan mobil ini sebenarnya udah kerakit sekitar berapa ya, 4 bulanan gitu. Yang sebelumnya gue menggunakan Rotiform TMB Ring 19. Nah, gue udah nyala dan gak ada problem airsashnya di mobil dengan konstruksi seperti ini. Dan tentunya ya menurut gue sih unik begini. Gak tau menurut kalian gimana, boleh komennya di bawah gitu guys. Jadi langsung tutup aja. Oke guys, jadi menurut kalian gimana? Spek-spek detail nih Zetri emang sebenarnya belum banyak. Tapi emang gue di sini pengen nge-build mobil ini tuh bener-bener detail banget gitu. Dari kaki-kakinya dulu, kita bikin chambernya yang bagus dulu. Stance-nya tuh posisi dia berdiri tuh udah bener dulu. Ya, sampai akhirnya, ya ini mobil emang kelihatannya mungkin nggak terlalu banyak berubah dan lebih fokusnya ke kaki-kaki. Menurut kalian gimana? Cocok nggak Zetri dengan spek seperti ini dan garapan kita-kita di sini seperti ini? Boleh komennya di bawah. Dan tentunya gue minta tolong ke kalian juga agar subscribe channel ini dan boleh share untuk video ini ke teman-teman kalian yang menggunakan BMW atau enggak Zetri juga, yang pengen tahu caranya di chamber mungkin ada di video sebelumnya. Dan kita punya 5 Instagram, itu kalian boleh cek, ada di sini linknya. Kalian boleh cek semua, pokoknya kita aktif dan kita usahakan secepat-cepatnya kita bakal fast respon buat kalian kalau jika ada pertanyaan buat kalian gitu guys. Mungkin gue gak banyak omong lagi. This is our topic and be the best on earth guys. See ya.